Thank you sudah klik video ini. Selamat datang di channelku. Buat yang baru gabung, hai, perkenalkan namaku Meyong Mary. Aku seorang ibu rumah tangga dan di channel ini aku membagikan video-video seputar cleaning and homemaking motivation. Jadi buat kalian yang suka dengan channel-channel seperti ini, kalian bisa subscribe untuk bisa menikmati video-video serupa lainnya yang sudah dan akan aku upload ya. Bersihkan ini, dan ya, di luar hujan aku sudah bersihkan. Ini sudah bersih, tadi kotor ya. Ini tempat dogi-dogi, aku udah bersihkan, lantainya udah dicuci, udah disikat, sudah di ini bersihkan, tempat makan mereka juga udah dicuci, semua sudah bersih, clean 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 clean. Okay, good morning. Okay, good morning. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube-ku. Suaraku masih Oke. Suara masih masih agak anu ya. Kedengaran masih belum terlalu jelas suaranya, but it's okay. Okay. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube-ku. thank you kalian sudah klik video ini, dan sesuai dengan judulnya, video ini adalah homemaking motivation for you. Dan semuanya yang nonton ini, semoga kalian bisa termotivasi dengan video-videoku. Tadi aku barusan selesai bersihkan tempat dogi ya, dan aku baru ingat, oh, aku belum buat video. Jadi tadi aku udah beres-beres. So semoga kalian bisa termotivasi dan video ini bermanfaat. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan ya, nonton sampai habis.
cukup bersih. Ini memang mau dicuci. Nah, ini kompornya kemarin baru dibersihkan, ya. Masih lumayan bersih ya. Lumayan bersih. Juga baru cuci piring tadi. Lantainya bersih. Lumayan lah. Dan di sini kemarin aku baru ngepel ya, baru beres-beres, baru ngepel di sini. Dibersihkan. Ini lihat lantainya, bersihkan. Nah, kemarin itu aku tuh baru beres-beres, baru ngepel, rapiin apa dapur gitu ya. Tapi nggak buat video karena belum terlalu sehat, dan kemudian kemarin suamiku tiba-tiba sakit ya. Pas mau pergi kerja dia nggak bisa pergi karena kakinya sakit. Jadi dia nggak kerja, jadi aku nggak punya waktu buat atur kamera ini dan lain sebagainya. Jadi aku ini juga suara masih belum stabil ya. Masih agak bahasa Indonesianya masih kalau bahasa Manadonya bilang faro gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Nah, pokoknya seperti itu. Jadi belum sempat buat video cleaning di sini, di ruang tamu aku ngepel, aku nyapu, vakum, pokoknya macam-macam deh. Bersih-bersihkan semuanya. Aku gercep-gercep aja kemarin. Karena kemarin itu kaki suamiku sakit. Jadi aku putuskan buat jus untuk asam urat, dan aku buat videonya, nanti kalian bisa lihat kalau di Instagram, mungkin di Reels di Reels dan juga Facebook, dan nanti buat shortsnya di YouTube. Tapi aku buat dulu di sini nanti biar jelas ya, di video ini. Setelah ini aku buat jus loba, nanas dan kemiri, itu buat sakit kaki, sakit asam urat, karena memang aku pernah juga diserang asam urat gitu ya. Dan aku buat jus ini, dan ya berhasil sekali. Jadi aku mau motor lewat, jadi aku mau buat ini buat suami. Tapi aku bikinnya kemarin, video setelah aku bacot-bacot ini, video kemarin ya. Aku belanja, jadi sekalian belanja buah-buah dan juga roti dan lain-lain. Dan yang paling penting itu ya, bahan buat jus itu. Nah, ini video buat resepnya, silakan kalian nonton, perhatikan. Dan sekali lagi aku ingatkan, jus ini diminum 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tidak boleh setiap hari. Oke? Ini untuk mencegah asam urat, dan juga aku pikir ini mengobati, ini sangat manjur buat aku. Waktu aku dapat itu kakiku gak bisa jalan, sebelah kanan diseret-seret karena memang asam uratnya naik, lumayan naik. Jadi aku minum itu, dan kemudian sampai sekarang sudah ndak ya, sudah lama sekali, sudah berapa tahun aku ndak kena lagi. Asam uratku ya masih stabil lah, kalau naik mungkin 0, sekian gitu, ndak sampai naik banyak seperti itu. Jadi semoga video resepnya ini bermanfaat ya, silakan kalian nonton. Oh.
aku mandi, dan aku beli ini penting, ini loba. Nah, berarti ini, berarti ini Pak Anu, setengah kilo. Ini kemiri. Beli juga ini tadi. Nah, ini sementara dikupas ya. Nanas. Ini mau buat jus, jus kesehatan untuk asam urat. Aku juga beli buah pepaya dan buah naga. Nah, ini setelah beli ini tadi ya, roti, nanas, lobak, kemiri, buah naga, ini buah pepaya, ini sabun mandi. Okay, kita mau buat jus untuk asam urat. Kita pakai nanas, pakai apa ini bernama, lobak putih dan kemiri. Let's go. Nah, ini sudah selesai. Ini lobaknya sudah dipotong dadu-dadu 400 gram. Ini satu buah nanas matang yang sudah dikupas dan juga sudah dipotong-potong. Dan untuk kemirinya kita pakai 6 buah kemiri utuh. Nah, ini untuk 2 porsi, 2 gelas ya. Kalau kita untuk satu kali minum aja, satu porsi itu 200 gram lobak putih dan setengah buah nanas dan juga 3 buah kemiri utuh seperti itu. Oke. Ini karena ada 2 orang yang akan minum ya, jadi buat 2 gelas. Ini minumnya sekali aja dalam 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan minum ini. Tidak boleh setiap hari. Oke? Tidak boleh setiap hari. Tidak boleh setiap hari. Hanya 3 bulan sekali. Oke, mari kita blender. Jangan lupa juga ini 200 ml air dingin ya. Air dingin. 200 ml, bukan air es, air dingin. Kalau saya pakai air dingin. Mau pakai air es silakan. Yang penting tidak boleh air hangat. Air dingin. Oke? Mari kita mulai. Sampai lupa baking video. Nah, jadinya 2 gelas begini ya. Lupa ini yang sisa. Jadinya ini gelas ini sama juga yang satu. Nah, sisanya ada ini. Jadi hasilnya ya 2 gelas begini ya. Karena gelas yang satu enggak, hasilnya begini. Ya ampun, lupa. Astaga. Nah, pokoknya hasilnya seperti ini. Ini aku besarin karena enggak kuat aku. Nah,
itu dia videonya. Jadi kalian nonton baik-baik dan semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan buat yang sakit, cepat sembuh, cepat pulih, dan juga jaga kesehatan, minum vitamin, minum air putih yang banyak, dan juga olahraga tentunya, bergerak. Ibu rumah tangga tuh gampang sekali olahraga, beres-beres, bersih-bersih di rumah itu sudah jadi bagian dari latihan fisik ya. Jadi tetap bergerak, tetap jaga kesehatan. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe video ini. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan juga share ke sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian yang butuh mungkin apa ya, resep-resep jus kesehatan, kalian bisa share. Dan juga see you on my next video. God bless you. Bye bye.